Terima kasih Zahra atas laporan tadi. Jadi diharapkan kepada anda yang bakal menggunakan TBS sebagai salah satu daripada poin terakhir anda untuk pulang berhari raya ini dapat merancang perjalanan anda kan. Kalau kita kata kalau nak parking kereta kat mana semua dan juga macam mana nak turun semua. Kerana kalau tengok TBS tu cantik. Saya cantik, suka tengok. Cuma satu perkara lah sebab semalam saya sendiri berada di sana. Saya sempat menyaksikan beberapa kes penumpang yang terlepas bas. Alamak. Jadi bila dah terlepas bas ni, dah memang menangislah nak balik raya tak boleh kan. Tiket dah habis. Tiket dah habis. Cuma itulah yang dinasihatkan kepada penumpang ni. Kalau anda ada jadual untuk ke destinasi tertentu, pastikan datang 30 minit lebih awal. Itu nasihat daripada pihak TBS sendiri semalam. Itu kalau yang sudah pernah ke sana. Yeah. Tetapi kalau yang belum pernah ke sana, datang satu jam awal. Elok kerana awal. Anda akan tahu di mana sebenarnya tangga yang perlu anda turun untuk naik ke bas. Menangis tak berlagu nanti. Itulah, raya di Kuala Lumpur nanti. Raya di TBS. Ya. Yeah. Okey. Okey, kita nak bersama dengan seseorang di talian Ali, iaitu bersama dengan Mat Reda. Ceritanya apa, kita terus saja bersama dengannya. Kita nak tengok juga visual yang bakal dikongsikan nanti. Hello, Assalamualaikum. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mat Reda. Ya, saya. Bagaimana kesihatannya? Sehat ya? Alhamdulillah. Okey, kalau penonton nak tahu sebenarnya, Mat Reda ini merupakan antara individu atau rakyat Malaysia yang telah mendapat perhatian kerana kejayaannya membawakan orang kata nama Malaysia dalam pertandingan Ninja Warrior. Ya, kalau kita boleh saksikan sekarang di kaca TV anda tu. Jadi mungkin Mat Reda boleh kongsilah pengalaman menyertai Ninja Warrior ni. Sebenarnya memang sangat teruja lah sebab dapat selected. Dapat pergi kat Sasuke Vietnam ni. Sasuke Vietnam, ya. Dulu dah ada Sasuke Asian buat dekat Malaysia tahun 2014. Lepas tu saya antara yang perform lah dekat Malaysia. Lepas tu diorang nampak dan diorang panggil pergi ke sana. Wow. Okey, Malaysia dulu dapat top 3 lah gitu. Okey, jadi sekarang ini bagaimana perkembangannya di sana? Selepas ini apa pusingan yang akan perlu dilalui? Yang sebelum ni banyak pakai lower body, pakai kaki. So lepas ni banyak pakai upper body pula. Wow. Banyak pakai tangan. Dia campur pakai kaki sikit lepas pakai tangan. Tapi banyak pada tangan lah. Okay. Lepas tu memang lagi sukar, lagi ramai orang jatuh. Dan memang sangat susah lah lepas ni. Jadi persediaan untuk ke peringkat seterusnya macam mana? Dari segi stamina ke ataupun taktik-taktik tertentu ke yang akan digunakan? Pergi training dekat macam Sasuke Gym ataupun Ninja Warrior Gym. Okay. Untuk training. So selalunya yang susah macam nak kena guna pegang satu bar, lepas tu jump ke satu bar lain. So nanti untuk second stage ni memang pakai upper body yang banyak sampai kan lenguh tangan-tangan semua. So stamina tangan nak kena lebih training. Semua fokus kat upper body. Okay. Diharapkan semoga maju jaya lah. Yeah. Dengan peringkat seterusnya kepada Mat Reda membawa nama Malaysia. Terima kasih Mat Reda. Sama-sama. Okay, selamat hari raya. Selamat baju jaya. Okey, itu dia Mat Reda antara individu yang membawa nama Malaysia di dalam pertandingan Sasuke Vietnam. Yang kalau apa tu lebih kurang macam Ninja Warrior lah. Kalau anda yang rajin menonton HGTV itu tengok cara dia bawa, dia lompat tu macam nampak mudah je. Nampak je mudah, tapi kalau nampak kita mudah. Buat belum apa-apa lagi dah tersandung kat situ. Ya, dan sebut tentang mudah ni, bukan mudah sebenarnya kita nak menembus ke pasaran antarabangsa. Apatah lagi untuk menembus ke pasaran yang bahasanya mungkin kita sendiri tidak faham. Cuma atas dasar apa orang kata membawa nama negara, maka semangat itu kita bawa ke mana-mana saja. Jadi untuk itu juga kami bawakan ke studio bersama dengan anda pada hari ini dua orang tetamu kita, Ali. Ya, kita ada Bandi Amok dan juga Waris, dua individu yang tak perlu diperkenalkan lagi kerana cukup sinonim dengan dunia muzik tanah air. Tapi kali ini yang cerita yang nak dikongsikan tu ceritanya agak berbeza. Ya, betul. Penampilan kita nak cerita tentang Kabali.
Kabali. Kabali. Okey. Baju Rajnikana. Ya, betul. Promote sikit. Okey. Peminat ni, peminat Tega. Peminat. Ya, okay. Tapi sebenarnya peminat Rajnikana ni bukan saja terdiri daripada masyarakat kaum India saja, tapi apabila dia beberapa bulan lalu apabila datang ke sini untuk apa orang kata shooting dan sebagainya. Kita tengok ribuan manusia sebenarnya datang memberikan sokongan tak berbelah bagi kepada Rajnikana ni, daripada kecil kita tengok dia sampai ke besar kita tengok dia. Okey. Untuk kali ini Bandi dan juga Waris telah terpilih lagunya untuk menjadi sebahagian daripada runut bunyi atau soundtrack untuk filem Kabali ini. Jadi boleh kongsikan macam mana tiba-tiba boleh dapat tu? Macam mana boleh dapat kan? Sebenarnya dia bermula daripada Roshan Jamrock lah, producer daripada Malaysia juga, kawan saya juga. Dia sebenarnya lagu asal dia daripada Santosh Narayanan, producer asal daripada India. Jadi untuk alih suara di Malaysia dan kita buat soundtrack untuk Malaysia juga, Runut Bunyi. Jadi bermula daripada Roshan Jamrock lah. Roshan Jamrock ni dia yang telefon saya, dia telefon Abang Mandi yang untuk untuk menjadikan benda ni reality lah. Jadi daripada situ kita tulis lirik dan kita siapkan lagu tu untuk sebagai runut bunyi OST Kabali. Dan daripada situ lah saya berjumpa dengan Abang Mandi. Sebenarnya saya, macam saya, saya dengan Waris, kita orang jarang jumpa. Tapi dalam hal ni saya rasa saya lebih rapat dengan dia oleh kerana pasal Kabali ni lah. Tapi pasal Kabali ni sebenarnya offer, satu offer yang saya rasa saya boleh berbangga dengan Kabali ni sebab dia adalah international. Sebab saya rasa ramai orang yang penyanyi di luar sana yang nak sangat nyanyi dengan Kabali punya soundtrack ni. Sebab saya rasa Ranjit Hirkan ni memang saya rasa seorang superhero yang super dia lain macam lah. Kalau kita tengok aura, kan, aura dia lain macam, cara dia kalau dia anu jambul dia daripada sini dia ke sini dia kan. Saya daripada dulu tengok dia memang dia ni macam gini style dia. Tiba-tiba mungkin rezeki lah. Telefon saya and then tapi benda ni semua kena ikutkan secara mengejut semua. Saya dalam masa 2 hari saya nak kena siapkan lagu tu. Saya kena nyanyi dalam masa saya nyanyi dalam 3 jam macam itu saya nyanyi, settlekan. Lirik pun tak syak lagi, jadi kita kena buat kat situ. Jadi ada yang orang yang itu. Liriknya dalam bahasa? Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Tapi nanti akan menjadi sebahagian daripada album Runut Bunyi ini, soundtrack ini. Ya, betul. Dalam bahasa Tamil ada juga? Ada. Yang dinyanyikan oleh siapa pula? Itu dinyanyikan oleh Roshan Jamrock sendiri. Dan untuk bahasa Melayu cuma ditukarkan part dia tu kepada part saya. Jadi dari kemudian kita ada dua lagu. Satu adalah dalam bahasa Melayunya adalah Wilayah Kabali. Dan lagi satu adalah kalau saya punya tu di kalau dalam bahasa India ni dipanggil Narupuda. Ataupun dalam bahasa Malaysia membara. Maksudnya membara. Jadi ada dua lagu. Okey, dua genre berbeza. Tapi kali ini boleh digabungkan. Kolaborasi. Kolaborasi tu. Jadi macam mana tu mencari keserasiannya tu? Sebenarnya kalau ikutkan dia ada seorang kita ada Rabbit Max dia tak datang hari ini sebab dia ada studio. Jadi sebenarnya Rabbit Mac tu yang berduet dengan Waris. Macam saya nyanyi lagu Narpuda tu memang khas satu lagu tu, memang membara tu memang untuk satu lagu lain tak tak rock lah. Jadi dia buat pemilihan kat situ. Jadi macam Waris dia buat lirik untuk lagu yang untuk Waris dengan Rabbit Mac lah. Okey. Apabila kita buat lirik berdasarkan lagu dalam bahasa Tamil. Jadi macam mana nak dapat inspirasi itu? Kerana kalau kita tengok macam okey, kita dah dengar, mungkin kita perlu kawan untuk ahli bahasa dia untuk kita faham. Dan kemudian kita nak pastikan ia sesuatu yang catchy. Jadi benda yang berkaitan yang catchy adalah bagi saya paling mudah dalam penulisan lirik ini adalah kita tak payah fikir jauh-jauh. Itu maknanya tak perlu kita nak Permudahkan. Jadi maknanya dia tak perlu ditulis benda-benda yang rumit. Jadi kita boleh tulis benda yang berkaitan dan berkait dan tak lari pada topik. Boleh itu boleh senang. Cuma lagu yang dinyanyikan oleh Bandi dan juga Waris nanti itu disiarkan untuk produksi di Malaysia ataupun akan dibawa ke India juga? Dia itu album itu satu dunia. Sebab penayangan contoh penayangan dia di Pawagam. Kalau dalam bahasa Tamil ni dia pada 26 hari bulan 22 Julai. Untuk yang bahasa Melayu punya ni dalam bahasa ni 29 bulan. Dia beza tarikh dekat situ. Tapi mereka yang kat luar sana lah, kalau yang minat
cerita ni sebab pelakon dia pun apa ada Rosyamnoor dan juga Norman Hakim Hakim pun ada ada pelakon Kalau bukan hanya penyanyi saja Datuk Jalidin Hassan pakai dia voice lah suara dia dengan Fatihah kan Fatihah untuk alih suara dialihsuarakan ke bahasa ini orang kata antara nama-nama nama-nama besar sebenarnya nama-nama besar. Maksud anda berdua yang telah diiktiraf untuk menjadi sebahagian daripada produksi filem dan juga Renit Bunyinya sendiri. Perasaannya tu kalau tadi kita kata bangga dan sebagainya tapi pastinya ia membawa satu tanggungjawab tu kerana apabila kita nak memperkongsikan muzik kita bersama dengan masyarakat luar pasti ada satu tekanan yang macam boleh ke buat ni kan diterima tidak. Ya, saya macam saya kita sekarang tengah buat road tour. Semalam tadi pun kita ada dekat Dataran Merdeka, lepas tu kita ada pergi Sogo, nanti hari ni pukul 2 petang pun ada dekat mana ini. Dekat petang di Maiden USJ. Maiden USJ dan kita sekarang tengah promosi untuk tour untuk filem Kabali ni. Saya rasa pasal saya pun tengok dunia schedule banyak kan. Saya rasa pun kadang-kadang kita pun rasa kita pun ada ada komitmen lain tapi kita kena kasih komitmen 100% pada Kabali ni sebab saya rasa benda ni tanggungjawab saya yang besar lah sebab benda ni international. Biasa jarang yang kita dapat chance untuk nyanyi satu filem yang satu dunia tahu benda ni. Jadi satu perkara yang sangat membanggakan sebenarnya sebab dalam banyak-banyak negara Malaysia terpilih untuk turut memiliki runut bunyi dalam bahasa kita. Apapun tahniah kepada Waris dan juga Bandi. Semoga maju jaya dengan Kabali selepas ini. Dan secara ringkasnya mungkin hari raya bakal menjelang ni jadi Waris ucapan raya 9 ucapannya. Raya. Tak cuba telo sikit dalam bahasa Telo. Telo. Boleh. Belanja bang. Kau cakap aku belajar. Selamat. Hari Raya. Maaf. Zahir dan Matin. Okey, terima kasih kepada Bandi dan juga Waris yang bersama dengan kami pada hari ini.